beli di mana dulu ya? Jelas-jelas kalanya. Dari sekian banyak orang ini nanti yang dipajang di kantor Jakarta yang mana mas? Tidak ada. Terlaluan terlalu pengetahuan. Yang ada favorit gak? Gak ada. Makanya gak saya bawa semua. Tidak perlu. Ada beberapa yang foto keluarga mas? Tidak ada foto keluarga mas? Tidak ada foto keluarga. Baru kita tahu ada seorang pejabat yang di tempat kerjanya dipenuhi oleh mainan. Ini berdus-dus ini. Betul-betul mengherankan. Atau sebetulnya tidak mengherankan. Lawang kita juga dengar bagaimana statement-statement Gibran saat ditanya oleh para wartawan. Semua hampir jawabannya template, ya. Ya, terima kasih. Ya, kami tampung. Ya, itu hak dia bicara. Ya, lihat saja. Kan begitu kurang lebih. Dan ini relevan dengan apa yang terjadi di ruangan kerjanya Gibran Raka Buming ketika membereskan, karena dia sudah mengundurkan diri, enak juga ya main ngundur-ngundurin diri. Tanggung jawabnya gimana itu? Kemarin saja ketika pertanggungjawaban di DPRD Solo, itu diinterupsi habis-habisan itu oleh PDIP dan nggak berkutik juga itu Gibran. Ya karena mereka mungkin, bukan mereka, dia ya, mungkin dia juga nggak tahu apa-apa gitu. Taunya hanya lakukan ini, dibisiki ini, lakukan. Kan begitu. Ada celengan, ada mainan figur, ada mobil-mobilan. Itu ada tanda panahnya di situ. Itu bertumpuk-tumpuk mainan. Sebelah kirinya juga mainan. Yang sedang diberesin, dikemasin juga mainan. Loh, kok. Ada yang aneh. Bin ajaib. Bagaimana isi pikirannya gitu. Ini wapres terpilih loh. Ngeri kita. Kalau ternyata di ruang kerjanya dipenuhi hanya oleh mainan saja. Artinya bisa kita lihat bahwa level dia adalah level bermain. Dia masih senang main mobil-mobilan, main figur-figuran. Bukan berpikir konseptor, bernegosiasi. Sehingga kita tahu, oh sebatas inilah kemampuan Gibran Raka Buming Raka hari ini. Coba kita lihat videonya. Ngeri kali ini. Berarti selama ini di kantor cuma main-main. Main robot, main celengan, main home pimpa juga kali ya. Baru kali ini lo lihat ginian mental anak-anak dipoles bansos dan pencitraan semu. Beli di mana dulu ya? Dari sekian banyak orang ini nanti yang dipajang di kantor Jakarta yang mana mas? Tidak ada. Terlaluan terlalu pengetahuan. Yang ada favorit nggak? Tidak ada. Makanya nggak saya bawa semua. Tidak perlu. Ada beberapa yang foto keluarga mas? Tidak ada foto keluarga mas? Tidak ada foto keluarga. Luar biasa bukan? Aneh bin ajaib.
Gak heran, gak ada kerjanya. Di kantornya cuma mainan saja. Makan gaji buta dong. Iya, kita menduganya begitu gitu. Tapi jauh, lebih jauh dari itu, kita bisa melihat bagaimana level seorang Gibran Rakabuming Raka ketika di tempat kerjanya hanya ada, bukan hanya ada, banyak mainan. Robot-robotan, celengan, figur-figuran. Berarti kan kita bisa tebak sejauh mana kemampuan dia dalam memprioritaskan pekerjaannya. Kan yang ada di ruang kerja itu adalah yang menjadi prioritas kerja. Logikanya kan begitu. Iya kan? Apa yang kita simpan di meja ini, ya ini yang kita kerjakan. Kalau di meja Gibran ternyata dipenuhi oleh mainan, tebak saja apa yang dia lakukan ketika berada di meja itu. Ya dia main-mainan kan. Kayak anak kecil ben. Bermain berhayal, main mobilan, ngeng-ngeng. Kan begitu. Ini bencana buat negeri ini. Kalau kita ternyata mendapatkan wakil presiden, levelnya hanya seperti ini. Ini PR besar buat Prabowo Subianto. Seorang negarawan, seorang patriot, didampingi seorang yang jauh sekali levelnya, bagikan langit dan bumi. Ini akan menjadi bebannya Prabowo Subianto. Kasihan sekali. Bukan ada yang bilang ini presiden paling sial nih ya Prabowo. Sudah mah dibebani utang yang ribuan triliun, 8.000 triliun, bahkan katanya ada utang-utang yang hidden, yang bisa belasan triliun sebenarnya gitu. Kemudian diwarisi proyek-proyek mangkrak, salah satunya IKN. Karena nanti di berita kita coba tampilkan, Jokowi sendiri yang bilang bahwa pembangunan IKN ini membutuhkan 15 sampai 20 tahun. Nah lo, bapak dan anak kok sama saja? Ya memang begitu kali sunatullahnya ya. Gibran main-mainan dengan figur-figur tadi, mobil-mobilan, tokoh-tokoh yang hebat itu. Jokowi main-mainan dengan proyek-proyek. Jadi tanda nyata ketika Jokowi bilang airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Belum siap. Pemindahan ibu kota negara itu nggak bisa dengan 1-2 tahun. Itu Pak Jokowi yang bilang sekarang. Bukan Pak Jokowi 1-2 bulan yang lalu. Berubah gitu. Nah, kita akan melihat drama-drama kehidupan yang memiriskan kita. Sebagai warga Solo, saya mengucapkan syukur alhamdulillah si martabak rebus itu akhirnya minggat. Oh, martabak rebus ya? Kok jadi martabak rebus? Baru kali ini kata akun di Twitter, baru kali ini dijumpai ada pejabat publik koleksi di meja dinasnya mainan anak-anak. Ibuku saat melihat itu juga sangat heran. Ternyata benar-benar childish itu Gibran. Pantas jika ditanya ini itu tidak bisa jawab. Lah hobinya mainan, bukan baca buku. Gimana urus negara?